Pemirsa, kita memasuki kabar nang penambahan. Dalam sebulan ini musibah kebakaran beberapa kali melanda Banjarmasin. Salah satunya di Jalan Al-Alaq Utara RT 11 Suan 12 Banjarmasin Utara. Untuk meringankan beban warga, salah seorang anggota DPRD Banjarmasin mendatangi posko bantuan korban kebakaran, menyerahkan puluhan lembar bahan bangunan berupa seng tengah hari Jumat 24 Juli 2020. Dalam sebulan ini, musibah kebakaran beberapa kali melanda Banjarmasin. Salah satunya di Jalan Al-Alaq Utara RT 11 Suan 12 Banjarmasin Utara yang telah menghabiskan 15 buah rumah. Kebakaran dini hari Rabu 8 Juli 2020 ini mengakibatkan 45 jiwa kehilangan wadah badiam. Untuk meringankan beban warga, seseorang anggota DPRD Banjarmasin Channel Hakim mendatangi posko bantuan korban kebakaran dan menyerahkan puluhan lembar bahan bangunan berupa seng jelang tengah hari Jumat 24 Juli 2020. Menurut Channel Hakim Muheta Kuni Prima TV, usai menyerahkan bantuan, berharap bantuan yang diberikan ini bisa bermanfaat bagi korban kebakaran. Politisi PKB ini pun mengajak Bubuan Darmawan untuk bersama-sama membantu korban yang tertimpa musibah ini agar bisa membangun rumahnya kembali. Channel Hakim mengingatkan warga untuk selalu waspada lantaran musibah kebakaran ini kapan saja bisa terjadi. Hari ini ada sedikit rezeki yang bisa kita sisihkan. Seng dan bahan bangunan lainnya itu masih sangat diperlukan oleh warga yang menjadi korban kebakaran. Mudah-mudahan apa yang bisa kita berikan hari ini bisa bermanfaat untuk korban kebakaran. Kita berharap bahwa bantuan-bantuan dari pemerintah adalah bantuan-bantuan kayak gitu untuk masyarakat yang kena musibah. Sementara itu, salah seorang relawan posko bantuan korban kebakaran Al-Alaq Utara, Mas Nianur, menyambut baik adanya bantuan yang diberikan lantaran wahini yang diperlukan bubuhan korban kebakaran adalah bahan bangunan. Masyarakat juga dari jalanan masih yang banyak berlain. Tapi kami butuhkan alat bangunan lagi. Kalau misalkan sembako, pakai sudah mencukupi semua. Yang dibutuhkan masyarakat ini alat ya, alat bangunan kayak kayu, seng, marmer. Ini kan bulan Ramadan kan mulailah itu nah membantu alat bangunan nih, kayak Pak, tanggapan dari posko nih. Ya alhamdulillah, ya sudah menyumbangkan alat bangunan ke warga, semoga yang lain-lain bisa menyumbangkan seperti alat bangunan buat korban kebakaran.